Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis, yes di samping gue ini ada Yamaha Fazio, yes motor hybrid pertama yang dikeluarkan oleh pabrikan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Pertama keluar itu pada tahun 2022 ya, lebih tepatnya di Senin tanggal 17 Januari. Waktu itu dikeluarkan cuma dua varian aja, ya yang Lux atau yang Neo. Nah sekarang di tahun 2024. Dia hadir dengan tiga pilihan varian. Jadi ada Lux, ada Neo Hybrid, juga ada yang Neo, tapi yang kunci yang dibandol dengan harga 21.500. Dan gue udah pernah review warna hitamnya. Teman-teman bisa tonton aja di video gue yang ada di YouTube. Oke, bro, pertama lahir ini motor pada tanggal 17 Januari, hari Senin lebih tepatnya tahun 2022. Artinya ini motor UD jalan tiga tahun ya bro. 17 Januari nanti tiga tahun nih. Dan pertama lahir ini motor punya empat warna untuk yang tipe Neo. Ada warna merah, ada warna hitam, ada beige. Dan warna yang paling bikin sales pusing. Ya, <guruh> warna yang waktu itu hype banget pada tahun 2022. Karena gue lihat beberapa pabrikan mobil pun melakukan warna ini. Tebak aja. Yang pasti warna sian nah itu susah banget tuh barangnya langka banget pertama dia launching itu solotnya udah seribu dalam waktu satu jam kenapa sih kan disebut bentuknya aneh nih ya palanya bulat tapi belakangnya kotak bahkan banyak banget netizen atau buzzer-buzzer dari entah dari mana yang bilang kok uh, lucu ya sampai dapat julukan ini bukan Pazio tapi Paseo waduh ada juga yang bilang Vespa Light tapi Yamaha para owner dealer gua rasa ketika hadir si Yamaha Fazio ini merasakan cuan bro cuannya gede banget seperti pertama kali Mio launching tuh jadi bahasa kita orang-orang dealer waktu itu karyawan-karyawan dealer owner dealer pipis aja mohon maaf pipis aja di Singapura tuh karena waktu itu Mio laris banget booming banget belum turun aja orang udah pada inden bahkan orang nungguin tuh dealer untuk Sebelum dealer buka itu orang udah nungguin ya yeah, Gokil ya Oke kita lanjut ke Yamaha Pazio warna pink nggak repot-repot nggak lama-lama simple aja Yang pasti ini motor pertama di Indonesia Yang udah blue cord hybrid Setelah itu launching lah adiknya si Yamaha Pilano Tapi dengan harga yang lebih tinggi Nah kalau ini dibanderol dengan harga 23 jutaan aja ya 23.350.000 Kurang lebih ya untuk OTR Jakarta dia mesin blue coat hybrid 125 cc dan ada perubahan di spionnya untuk generasi yang kedua sih ya. Kalau bilang generasi kedua mungkin generasi spionnya nih. Udah lumayan eye catching dibandingin yang sebelumnya yang sering menjadi bulian para netizen atau buzzer nah itu spion Majapahit tuh karena emang bener spionnya spion Mio banget tuh. Terus tampilan depannya dia udah ada dua bagian lampu untuk depannya. Lampu jarak jauh maupun lampu jarak dekat terpisah. Cuman karena dibandol dengan harga yang murah, nah lampu sennya ini masih ya masih bohlam bro, nggak neko-neko. Tapi udah punya hazard dia, udah punya lampu hazard. Untuk pelek ini tetap uh, seperti yang biasa teman-teman uh, tahu ya peleknya pelek jadul lah dengan perpaduan bannya yang lumayan ya 110 per 70 dengan ring 12 dan ini menimbulkan akselerasi yang lumayan baik walaupun dicaci, dihina, dibully si Paseo atau Pespalet, tapi ini lumayan laris. Nah, bannya udah tubeless, 110 per 70 dengan ring 12. Depan belakang sama bro, nggak ada beda. Yang pasti udah tubeless, asik. Untuk spakbornya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini agak gede ya, tapi mau eye-catching lah, eye-catching karena warnanya nih pink nih. Terus ada logo Yamaha emblem seperti biasa, dan ini bukan stiker ya. Ini logo emblem. Ada to kodenya F. Ada simbol F, simbol dari Pajio. Untuk remnya, dia cakram depan. Ada di sebelah kanan. Uh, standar produksi Yamaha rata-rata rem -rata, cakramnya di kanan. Berbalik terbanding dengan produk sebelah yang ada di kiri. Nah untuk ban belakangnya, dia sama 110 per 70 dengan ring 12. Tapi masih tromol suspensinya udah teleskopik ya bro pastinya salah satu hal yang membuat si Yamaha Pazio ini asik banget adalah decknya yang luar biasa luas bro decknya teman-teman bisa lihat ini kalau naik Pazio ini jadi kayak patah Morgana ya bro kenapa gue bilang patah Morgana kalau dibilang ini motor kecil kalau ditaikin berasa gede ya berasa mungil ya tapi kalau ditaikin berasa Vespa tapi mungil gitu jadi Vespa Light nggak ada salahnya juga sih karena bandrol harganya juga lumayan murah waktu pertama launching tapi sekarang harganya udah 23an untuk tipe yang Neo dan dia udah keyless bro pastinya udah keyless nah teman-teman kita bisa cek ini kondisi nyalanya yang tadi gue bilang walaupun dia send-nya masih bohlam tapi teman-teman bisa lihat di sini ada hazardnya lumayan ya cc 125 cc Nah, dia juga ada lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Kita nyalain. Nah, ini lampu jarak jauh. Ini lampu jarak dekat aja. Jadi terbagi dua dan dia udah LED. Sayangnya kalau si adeknya Pilano yang lebih mahal, dia ada logo emblemnya di sini Grand Pilano. Jadi terkesannya lebih lux. Cuman si Pazio ini nggak ada di sini. Mesin blue coat dan diklaim sama beberapa pihak, terutama dari Yamaha mungkin ya, itu satu banding bisa sampai 60 bahkan ada yang satu sampai 70 bahkan 85 gue udah sering jelasin kelebihan salah satu motor ini adalah dia udah nyatu sama handphone jadi udah connected kalau yang tipe bawahnya dia nggak ada connected makanya harganya 21.500 selain itu dia juga punya dua hanger jadi teman-teman asik banget nggak repot-repot mau taruh di bawah stang ataupun di bawah jok dia ada dua hanger Nah tampilan yang salah satu menarik juga Nah kalau kita buka Nah ini bagasinya pembukanya semuanya dari sini Nah ini adalah tampilan secara uh, keseluruhan bagian sampingnya nih bro Teman-teman bisa lihat ini enak banget Kalau dilihat strippingnya Eye catching banget Nyambung banget Emang Yamaha ini out of the box ya kalau urusan warna Dia nggak cari aman Jadi warna-warnanya aneh-aneh kadang-kadang kalau menurut sebagian orang, ada yang pink, ada yang yellow, ada yang sage, bahkan Aerox Cyber City warnanya tuh perpaduannya gimana gitu ya. Biru dicampur hitam, dicampur biru navy, peleknya oranye. Nah ini, Yamaha inilah kelebihan Yamaha ya. Gue rasa berani banget eksperimen. Oke, untuk behelnya sendiri, dia besi ya. Bener-bener besi, dan tampilan belakangnya ini yang kadang-kadang bagi para netizen maupun buzzer atau apa ya, ya sering dibully. Jadi sering dibilang paseo, paseo. Nah karena bagian depannya bulat, belakangnya kotak. Tapi secara nggak langsung motor ini laris banget, laris dan teman-teman udah ngerasain bisa lihat di jalanan-jalanan mau yang warna apapun dia udah ada. Oke, itu aja yang gua sampaikan untuk sementara untuk Pazio warna pink dan hari ini gue ada di Yamaha Sumber Motor kebetulan di cabang Kalibata teman-teman bisa beli motor ini mau cash maupun kredit kalau kredit infonya DP nya cuma 500.000 ribu aja tuh di Yamaha Sumber Motor ada di Kalibata, Keramat Jati, Condet ada di Depok, Beji, ada di Gandul, ada di Siliwangi, di Palmera, di Cengkareng juga ada lu datengin aja atau pos-pos pameran yang udah ada logonya uh, spanduknya Yamaha Sumber Tampilan Yamaha Fazio dengan stripping yang luar biasa asik. Buat teman-teman yang udah pakai Fazio, apa komentarnya? Kelebihannya apa? Bener nggak irit? Kekurangannya apa? Apakah CCU-nya masih bermasalah? Komen aja di sini. Tapi gua rasa ini motor worth it. Udah tiga tahun dan nggak terlalu bermasalah dengan rangkanya. Endingnya gitu aja Bro. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.